dan seni tradisi yang berkembang dalam masyarakat, seperti halnya seni barongan dan jaran kepang, merupakan salah satu media penyebaran agama Islam di Kota Kudus. Hingga sekarang, kita masih bisa menikmati keberadaannya sebagai seni pertunjukan dan hiburan masyarakat. Selain seni tradisi, eksotika alam dapat dinikmati dari kemegahan Gunung Muria. Gunung yang terletak di sebelah utara Kota Kudus mempersembahkan kecantikan alam dan keunikan hayatinya. Keunikan hayati berupa uang panjono merupakan uang khas yang hanya ditemui di Muria. Dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman pakis juga tumbuh subur di kawasan Muria. Oleh tangan-tangan terampil, diolah menjadi sajian lezat. Seperti halnya pasar pakis, menambah kekayaan kuliner khas Kudus. Tak kalah hebatnya adalah kopi Muria, yang siap mengantarkan Kabupaten Kudus ke kancah dunia. Tanaman kopi yang subur dengan bunga-bunga kopinya yang berwarna putih menambah eloknya pemandangan. Kita di Kabupaten Kudus, maju kotanya, sejahtera rakyatnya, semakin sukses dan berdaya. Gimana Bang kesannya Bang? Kesannya sangat istimewa sekali karena bisa melihat apa ya? Berikan